Kembali lagi di review jam tangan dari Langgar Roci. Di depan saya sudah ada jam tangan Alexander Christie seri 6455. Jam tangan Alexander Christie bukan baru, tapi masih best seller banget sampai di tahun 2023 ini ya. Jadi ini tuh masih best seller. Ya, masih banyak dicari seri 6455. Dia tuh kenapa ya? Best seller karena bentuk khasnya Alexander Christie yang awal pertama itu kayaknya yang paling terkenal tuh ini sama 6141, koreksi kalau salah ya. Yang paling terkenal tuh seri ini ya, sebelum muncul 9205, terus sekarang ada banyak banget seri-seri baru 6305, ada 6530. Ini tuh udah jadi bestseller dulu ya. Karena mungkin bentuknya yang sporty dan kelihatan mewah gitu ya nih. Ringnya ini gak bisa diputer. Kacanya dari mineral, bahan case-nya ini stainless, di bagian samping juga kayak gini. Ini logonya Alexander Christie, ada tulisan AC gitu. Ada dua tombol push button yang fungsinya untuk stopwatch, start, pause, dan reset. Ya, tangganya di bagian bawah sini. Cara settingnya tarik setengah gini, terus kalian putar ke bawah kayak gini. Buat setting jamnya ditarik pull, terus kalian putar ke bawah kayak gini juga. Nih, sampai lewat tangga 12. Tuh, kalau nggak ganti berarti ini jam 2 siang ya. Nih, strapnya juga unik banget, ini stainless padat tuh. Nih, modelnya kayak gini. Nih, keren banget. Di bagian belakangnya ada logonya AC juga nih, kayak gini. Di bagian belakang jamnya ada tulisan watt resist 5 ATM all stainless steel. Kemudian seri 6455 mestinya pakai IM92. Ini bagian belakang backcase-nya. Terus kayak gini. Terus kemudian untuk ukuran diameternya, jam tangan ini berdiameter 4,3 cm dengan ketebalan jam di 1,2 cm. Dan kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 24. Ini strapnya kalau mau diganti teman-teman ya. Kalian kalau mau ganti strap kayak gini bisa, tapi kalian harus cari yang modelnya kayak gini ya. Yang cari yang modelnya kayak gini, yang ada lubangnya tengah kayak gini. Kayaknya dia cuma keluar yang versi ini aja deh. Versi apa? Stainless aja. Yang versi kulit atau versi rubber kayaknya dia nggak keluarin versi yang itu deh. Nih, dia masanya cukup kecil dan ini tuh pas banget dipakai di tangan tuh. Untuk lingkaran tangan sih yang 16 cm kelihatan mewah ya tuh. Nih, kelihatan banget mewahnya apalagi di strapnya tuh. Warnanya black gold. Untuk harganya ini di Rp2.050.000 ya. Harga segini tuh harga belum diskon. Dan yang ini harganya di Rp1.800.000. Selisihnya banyak ya, hampir Rp250.000-an untuk yang warna sama yang silver. Ini yang silver juga udah keren kok nih. Warnanya hitam, cakep banget. Rp1.800.000 itu harga belum diskon ya. Harga Rp1.800.000 harga belum diskon. Terus untuk garansi, jam tangan ini digaransinya 1 tahun. Dan untuk kelengkapan, kalian bakal dapat box kayak gini. Boxnya masih sama ya, Alexander Christie. Terus di dalamnya ada bantalan, ada kartu garansi, dan manual book juga. Untuk garansinya, itu berlaku di mesinnya aja, oke? Kalau kalian mau dapatkan diskon, kalau kalian mau dapatkan harga yang paling murah dan up to date, kalian tinggal WA aja, nomor yang udah ada di bawah ini di 0838-6565-8989. Bisa juga ke Instagramnya @langarojisolo. Ke marketplace-nya juga bisa, ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar, kalian pengen di review jam tangan apa. See you.